Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pagi ini mau ngasih lihat dari dekat beserta keterangan-keterangan yang lebih jelas tentang ubahan knalpot terakhir. Kemarin kan sempet pakai WRX Silent. Terus ganti ke leheran WRX Silent plus custom silencer dari SKR. V-Flow 35 rata, saringan setengah. Nah, sekarang gue rubah lagi konsepnya. Kenapa gue rubah? Karena pertama ini memang nih, lihat aja dari tampilannya ya, memang motor harian banget dan emang dipakai harian. Jadi kalau kayak night ride atau ngetes barang teman-teman itu cuman sebulan sekali, tapi hari-hari ini motor gue pakai dan gue ngerasa tersiksa banget sih pakai motor yang berisik, gerung-gerung gitu ya. Gue bukan nggak suka, gue suka, tapi kurang proper dan nggak enak dibawanya gitu loh. Baik itu power band yang jadi sempit, dan gitu juga suaranya juga menurut gue mengganggu. Mungkin menurut orang lain biasa aja ya, karena kan ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk okay lah. Kayaknya gue harus merubah konsep paling nggak dari knalpot aja ya, untuk milih knalpot yang nggak begitu nahan seperti knalpot standar dengan leheran standar yang ada katalisnya, tapi suaranya masih silent banget gitu. Kalau WRX Silent gimana? WRX Silent emang sepi, cuman ada beberapa hal yang nggak bisa gue mention di sini dan akhirnya itu gue lepas gitu ya. Kemarin udah sold juga gitu. Nah, langsung aja kali ya, kemarin gue bikin leheran full stainless di SKR lagi. Kenapa di SKR? Karena deket rumah gue dan so far sih kerjaannya okay menurut gue ya. Ini tuh dari sini, ini bendingan dari sana tuh, ini P1-nya 26, ininya 28, masuk ke silencer original tuh, silencer original ya. Gue pakai dudukan bautnya 2, nih bukti original ini, lasan masih lasan ori Honda, nggak ada yang dirubah. Tuh juga nih lasan-lasan ori ya, kelihatan ya. Oke, ini juga lihat belakangnya tuh, oh, kan nggak dibobok. Oke, jadi leherannya 26-28. Kenapa 26-28? Sebenarnya gue pengen 26-30, tapi SKR nggak punya, ya it's okay lah. Tuh juga gue rasa 2 mili memang pasti ada perbedaan, tapi nggak akan signifikan buat motor bener-bener harian gitu. Yang terakhir itu yang lawan Xeon, bukan lawan sih, yang ngetes bareng Xeon 164cc sama Aerox 155-nya Arcan Ridge. Terjadi, kelihatan kan terjadi penurunan performa, ya sebenarnya gara-gara ini. Tapi gue pikir gue gak ada masalah, karena emang konsepnya dirubah ya. Kalau mau race beneran ya mendingan pakai knalpot racing sekalian, pasti lebih kencang gitu. Jadi buat gue bukan sesuatu yang gue sesali atau apa gitu ya, dengan hasil yang top speed turun dan sebagainya. Tapi gue puas dengan kondisi knalpot gak ada suaranya aja, motor ini masih performnya cukup baik ya gitu. Oh ya, sebelum nanti tes sound biar kedengeran bener-bener ini gak dibobok, gue mau ngasih tahu juga, sekarang ini motor pakai puli standar. Puli standar maksudnya gimana? Kemarin juga puli standar, tapi standar bubut. Kalau sekarang standar beneran, karena puli bubutan gue growak, kayak apa ya, kemakan gitu. Tapi kemakannya nggak normal, gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba motor nggak enak. Pas gue cek ternyata growak. Nah, ini gue kasih lihat ya growaknya ya. Nah, kan ini gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena udah dibikin gajah 13,5, terus juga dia pertama kena pisau tuner karena kan emang dibubut ya, udah gitu kena belt. Ini umur pemakaiannya nggak begitu lama, padahal baru berapa lama ya, mungkin ada 5 bulan 6 bulan, tapi dari segi kilometer sih sedikit banget. Ini mungkin baru sekitar 4.000-5.000, karena ini motor cuman berber harian gua jarak deket doang gitu, jadi nggak pernah jalan jauh touring atau apa. Tapi tiba-tiba gerowak gini, akhirnya gua pakai puli Orion yang nggak dibubut sama sekali, dan gua pakai baru 2-3 hari puli Oriannya ya, termasuk dengan running terakhir kemarin sama Aerox sama Xeon 164 gitu. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin suaranya aja ya. Ini pulinya gue taruh dulu.
kayaknya udah nyala ya, nggak kedengeran sama sekali. Kita langsung zoom in aja. Oh ya, namanya standar ya, nggak ada suaranya. Nahan nggak bang? Nahan sih, cuman dengan penggantian header itu 2628 jadi membaik dibanding standar. Tapi dibanding yang free flow gimana? Dibanding LRX gimana? Ya jelas itulah, karena itu kan performance oriented ya. Kalau ini kan daily oriented. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya power bandnya ini lebih luas dengan leheran yang kecil. Kedua, konsumsi BBM lebih irit lagi. Udah gitu yang jelas silent, dan itu gue butuh banget. Gak kayak kemarin yang wang-wang-wang-wang, gue gak jelas deh. Males gue pakaian harian kayak gitu gitu ya. Selera orang beda-beda ya, jadi kita harus menghargai selera masing-masing. Nah ini gue coba gue gas ya. Ada suaranya kan, karena memang standar silencernya, maksudnya ya mesinnya, nggak standar mesinnya, sesuai dengan spesifikasi yang pernah gua mention. Oke, gitu aja sih. Buat yang pengen bikin dengan spek mirip-mirip sama motor gua, bahkan sampai 53 ini masih bisa kalau asal kuat masih standar ya, lu bikin aja 2600 atau 2628, atau kalau menurut gua sih, saran gua mendingan 2630. Panjangnya gimana bang? Kalau menurut gua P1-nya sekitar 25 cm sampai 30 cm aja cukup. Nah, yang sisanya sampai ke silencer itu stepping. Kalau nggak 28 atau 30. Terus kalau 3 step gimana bang? Nggak apa-apa. Cuman kenapa gue bikin 2 step? Karena gue terinspirasi sama leheran-leheran yang original Thailand, kayak Testi, Daeng, dan sebagainya. Itu rata-rata mereka 2 step. Oke, gitu aja ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.